Lagi satu kasus nih. Nih, ini laki-laki usianya 17 tahun. Datang dengan aku sesak napas, ada batuk. Tapi yang kita lihat ini, waduh, kasihan betul ini orang. Ini masih mahasiswa loh. Usia 17 tahun. Aku aja pertama kali ngeliat foto ini aja itu sedih aku liatnya. Masih muda, 17 tahun, udah pula kena tumor. Ini tumor ini. Ini besar nih tumornya nih. Ini tumornya. Besar tumornya. Kalau udah kayak gini namanya tumor mediastinum. Ya, hati-hati. Anda-anda kalau melihat seperti ini gambarannya, ya ini curiga tumor mediastinum, coba langsung dilihat badannya. Ya, kebetulan pas banget ini. Ya, atau lihat dari wajahnya bengkak. Lehernya bengkak. Begitu dibuka bajunya ada tanda-tanda SPKS. Apa itu SPKS? Sindrom vena cava superior. Yaitu ada venetasinya positif, vena kolateralnya positif. Wah, ini tindakan apa yang harus dilakukan? Satu, bronkoskopi. Kedua, di biopsi ya. Jadi di biopsi ini di biopsi diambil jaringannya. Kemudian kelanjutannya ini diradiasi. Diradiasi ini disinar, tumornya jadi kecil, baru nanti diobati dengan kemoterapi. Ya. Bisa anjurkan CT biopsi ini. Mudah-mudahan berhasil.